Hai semua, Budi bersama dengan BCL. Selamat kembali ke Malaysia. Terima kasih. Jadi, berapa hari di Malaysia? Tiga hari saja. Tiga hari. Ya. Yeah. Uh, momen terkala BCL uh, turun naik pesawat, mendarat di KLIA. Apa yang bermain di Minda? I was really nervous, uh, days before that juga sudah very nervous kayak, I don't know Apa yang akan dirasakan begitu kembali lagi ke Malaysia So, jadi kemarin tuh kayak Berjalan tuh, everything berjalan begitu lambat gitu buat saya I pay attention to every single detail di uh, KLIA Sampai kesini pun langsung pergi ke rumah Bertemu dengan orang tua Ashraf hmm. And I arrive here juga harusnya 14 tahun anniversary. Jadi memang semua perasaan tuh campur baur, gitu. campur baur dan um, but surprisingly I feel comfort di sini. I've bukan kesedihan tapi kebahagiaan knowing that I have a second home, knowing that I have family here, knowing that this place Malaysia have a Memory for me yang akan aku bawa sampai seumur hidupku. And it's all beautiful memories. Jadi kayak. Mungkin orangnya sukar untuk move on ataupun ngambil masa untuk I dulu everyone pasti pengen cepet move on, ya kan? Pasti pengen cepat-cepat bisa move on, move dari sini move. Tapi I learn self healing from self -healing. yes from almost 20 years ago. Dan di situ aku merasa kita cuma bisa berjalan terus saja. Hmm. Tapi bukan dengan target move on tapi more to like acceptance hmm. dan dijalani apa yang bisa dijalani. So for me it's one step at a time. Hmm. Jadi kita lihat Kuala Lumpur, Malaysia sudah berbeda ya. Lama dat sudah dat Lumayan berbeda ya. Apa yang ketara berbeda ya? KLIA nya juga ada perbedaan Jalan -jalan. terus eh uh, jalan-jalannya. Malam pilih malam pilihan malam, pilihan malam ya. sampainya jadi belum lihat <laughs> belum lihat jalanan <laughs> like uh, kayak oke. Okay. Eh uh, banyak yang nggak terlalu banyak lah ya I think ya mungkin ada beberapa tempat yang tadinya ada nggak ada tadinya mm. nggak ada sekarang ada yeah. gitu kan tapi tempat-tempat seperti itu ya yeah, exactly yang tuh tadinya tutup jam 3 pagi sekarang jam 12 malam udah tutup gitu restoran <laughs> itu mungkin perbedaan-perbedaan seperti mm. itu tapi uh, for me it's more the, to the vibe mm. gitu kan kayak I feel ternyata yang saya takutkan kembali ke Malaysia akan sepertinya menimbulkan rasa sakit yang begitu dalam tapi ternyata yang timbul hadir di sini walaupun saya nervous tapi mm. I'm happy to be back home. Dari segi makanan, bunga suka makan apa? Saya suka makan di mama <laughs> di kedai mama. <laughs> I have to go to mama <laughs> in Malaysia. Jadi kalau I bring everyone from from Jakarta, pasti kayak kalau udah sampai every, yang lagi diet-diet gitu kan kayak you have to eat here, oke. Okay? Ini enak. So, just go, just makan. Oke, okay, lagi soalan emosi ya. Jika diberi peluang untuk mengundur masa, apa yang BCL akan ubah? Oh. That's a tricky question because at the same time we know it's not going to happen. Tapi and if I change anything in the past, then everything mungkin akan berbeda juga. I'm a different person and everybody around me going to be different juga. Jadi, I don't think it's fair to say. Tapi kalau misalnya sempat saya berbicara nih uh, pada saat saya kehilangan asraf hmm. kalau bisa mungkin saya akan lebih banyak fokus to my family to what's important for me daripada sibuk mengejar uh, karir gitu. Ya itu yang saya berusaha untuk lakukan sekarang tidak terlalu memaksa diri saya dalam berkarir karena saya tahu life harus lebih balance. Walaupun saya juga selama ini bersama Ashraf juga kita make family time, make time together tapi karena I lost him, jadi saya merasa kayak mm, ini ada waktu-waktu yang sebenarnya saya bisa lebih banyak kalau misalnya saya tahu waktunya tidak sebanyak itu untuk Ashraf, saya pasti akan Berusaha baik dari Ashraf-nya pun dari saya pun untuk bisa lebih bersama lebih lebih banyak lagi tapi ya things are different sekarang saya berusaha untuk bisa lebih punya banyak waktu buat Noah hmm. that's all I can do right now. Soalan terakhir ini tentang persembahan. Eh? Uh, what will you do if you made a mistake during a performance? Tercelak atau everything anything apa yang? Apa yang akan? Diri, I will smile. You smile. I will smile. Tapi jangan salah nanti kalau tiba-tiba saya smile dipikir saya salah lagi. No, but what normally when I make a mistake, I'll be like, <laughs> I did something wrong. Okay. But then, you know, try to uh, enjoy, try to continue, try to enjoy. Okay, okay terima kasih banyak-banyak. BCL. So you guys jangan lupa untuk dapatkan tiket uh, BCL Blossom Intimate Concert yes. yang akan diadakan pada 27 Januari tahun depan, guys. 23 hari Jumaat. Uh, di mana? Dekat Plenary. Hall Kalsi Convention Center. Oke, okay, promo sikit jangan lupa. Jangan lupa untuk beli tiketnya hmm. dan datang ke konsernya tanggal 27 Januari 2023 di Plenary Hall KLCC hmm. Blossom Intimate Concert. So, I hope I will see you guys there. Beli tiket di www.tickettoyou.com. Oke okay, guys, bye-bye. Bye-bye. Thank you so much. Thank you so much. Uh,